Guys, welcome back to B lagi. Now we are streaming. So let's load the game. Yep. Okay. Okay, meanwhile it's loading, I will try to listen the streaming. Sebenarnya kejadiannya gini. Jadi gue lagi nge-delete-delete save file soalnya kebanyakan kan gue mainan. Tapi ternyata salah delete yang sebelumnya, jadi gue ngulang dulu. Ya intinya sih sama aja, gue bakalan lanjutin pas kemarin itu kita lanjutin bangun sanctuary kan. Kita nyari makanan dan kayaknya sih sudah selesai ya. Kita lihat coba di sini. Harusnya sih udah hijau semua. Nah. Jadi kita sanctuary start to start. Yes. Okay. I like it. Having a place to sleep will improve everyone's spirits. Okay, sleep itu berarti a reliable bed-nya. Source of clean water. Clean water, I mean it. Clean water kayaknya sudah gue pasang juga. Great. Ada dua buah pompa air di pojokan situ. Hey, Sturgis. I feel better already, knowing we have a reliable supply. Okay, I hope you don't mind. If we're gonna settle here, we'll need to get some crops established. Crops. Nah, ini yang kemarin kan? I'll start planting right away. Good deal. Udah gua ambil juga. Hey, Sturgis. 100%. This place is starting to feel like home. Now the trouble is, what we need is to get defense. I'm on it. Defense gua pasang. It'll make everyone feel more secure here. Jadi buat melindungin. We'll all sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. Murphy, the maverick. Yeah, I think this is it. Okay. Home. I'm glad to help. I was glad to help. Well, I appreciate it. Of course, you know you're welcome. Uh-huh. Windows too. Take care now. Okay. Jadi udah selesai. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Yang jelas, short summer gua hilang. Jadi gua cuma nemuin army fatigue di sini, ya plus 1 strength sama plus 1 agility. Lumayan lah. Enggak. Untuk yang summer short kan kita karisma plus 2. Ini gua cuma nemuin t-shirt and slack. Jadi ya beginilah. Lucu juga enggak. Oke, enggak apa-apa. Mana sih? Terus ini strength-nya. Jadi karena gue pakai military fatigue plus 1 jadi 10 ya strength-nya. Terus karena kita level up, kita pilih level up-nya. Sekarang gue mau ngambil, mungkin kita mau ini ya, si blacksmith ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita bakalan ituin sneak, karena sneak kan perlu ya, lebih cepat untuk mendap-mendap di belakang musuh. Oke. Okay. Selesai. Oke, okay. Udah enggak ada apa-apa. Oh, ada mods yang juga. Black baseball mods kayaknya belum gua pasang ya. Oke. Okay. Kayaknya belum masang ini deh, masang baseball mod-nya. Mod. Oh, udah. Oke, okay. Intinya sama untuk tembakan semuanya. Semuanya sniper. Jadi memang agak berat, ya enggak apa-apa lah. Nanti kita itu cuma pakai cuma satu untuk sniper. Biasanya cuma 45 atau 308. Nah, terus untuk di sini
semuanya udah dipasang, udah dikasih kerjaan masing-masing. Jadi sekarang kita ke quest selanjutnya. Oh ini ada jet tuh Mama Murphy, kayaknya gue punya jet deh. Oke, tetin aja deh. Belum itu kita save dulu, jangan lupa. Karena kadang ada suatu saat ketika Mama Murphy dikasih cem dia. I'm sorry, I wouldn't be very good company right now. Mama Murphy, nothing I hate more than raider scumbags. If you run into any, put a few down for me. Udah lagi malam berarti ya. Makanya dia pada tidur. Got something with a bit of a kick for me, kid? Okay, here you go. Here, one hit of jet. You did good. Now, let me ride the high to where the site wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. Mm-hmm. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. So bright. Oh, it's against it's dark early. It walks. Wow. So that's follow what the sign of the bright do. Heart. Wow. Tapi memang itulah bright heart. Maksudnya si Nick. Hey, got a favor to ask you, kid. Chair. I know it's silly. Kalau kita buat. Sure. Be glad to help. Thank bikinin you. Mama Murphy chair, memang dia bakal duduk di situ, tapi dia bakalan tidak berguna sebagai settlement. Sebagai settler, man. Jadi sebagai settler, jadi dia nggak bisa kita assign ke mana-mana. Jadi kita biarin aja lah, nggak usah dibikinnya. Dia mau duduk di mana ya terserah. Oke, kita ke Tempine Bluff. Susah banget tuh, udah lama belum main. Kita akan lewat utara sini. Sini kita bakalan ketemu satellite. Habis itu baru kita ke Santan Pambles. Gue sering main yang kayak pakai yang jalur ini karena memang jalur yang paling efektif lah kalau gue bilang. Oke. Ini ada butterfly kalau nggak salah. Nggak masalah. Dokmit mana dok? Ada di situ. Hah, gimana caranya dia bilang? Dokmit. Kayaknya di sekitar sini nih kita ituin bloodfly. Ah tuh, inspect bloodfly. Take a look. Kita suruh kesana aja. Bakal manggil mereka. Hey. Go check that out. Kill them, boy. Go check that out. Kill them, boy. Check it out. Kill them. Oke, gini gue bisa nyebrang otomatis tanpa kena radar. Ups. Gue harus lari-lari karena dia nembakin larva, jadi jijik. Kalau nggak lari kena, bisa kena radiation. Satu lagi itu. Selanjutnya di sini ada rider juga. Di sini ada rider. Mundur dikit. Asik. Oh itu ridernya di situ. Kita tembak aja pakai laser. Tunggu. Oke. Si anjing yang paling kesini sebelum dia sadar.
ya sadar. Kita bakalan serang duluan. Caution aja deh tuh. Up. Ketawat. Up. Wow. Iya gimana gak cripple? Oke. Langsung digigit langsung begitu coy. Taruh ini anjing nih. Sendok lolar, lu udah pakai itu kan? Ah, kerenan pakai bandana lah, ya enggak? Oke, kita ambil di sini. Kita dapat apa? Red pistol, radar, left arm. Itu udah punya. Radar itu armor yang paling bawah derajatnya. Bobby pin, right away, undershirt, and jean. Ya, ini bisa dipakai juga. Bisa dipakai sebagai bawahan. Ya, bisa dipasangin armor juga. Undershirt, and jean. More red meat. Oke. Oke, lanjut. Karena kita pakai tadi pakai udah ningkatin sneak ya. Ini lumayan. Oke. Biasanya ada anjing misalnya di atas sana. Oh, ini anjingnya bakalan super nih. Harus pengen kerasan dikit. Bisa dilihat untuk weapon gua untuk mas itu cuma 35 tapi si chain wrap jadi 67. Nggak tahu caranya gimana, mungkin gara-gara ini kali ya stress gua naik jadi 10. Biasanya kan cuma 9 tuh. 1 2, mungkin sekali pukul dulu 3. Sisanya belum bisa ngabisin. Habis tengah pemulihan api dulu. Up, dapat 1. Sip. Dapat summer shot, kita dapat gantinya. Yes. Kenapa gua suka banget sama summer shot? Karena cuma chest. Ini chest piece, jadi bisa gua pakai enggak usah repot-repot gua ngelepas semuanya. Kalau pakai yang si tadi tuh apa namanya itu si anu t-shirt and slack ngelepas semuanya ya. Oh pakai e ya, rada kecowok-cowokan ya kan, e lagi apa namanya juga Indonesia dan Jawa ada di mana-mana, orang Jawa. Di Papua pun ada orang Jawa, enggak? Mana ini? Dogi-doginya. Dipukul pada kabur semua. Mana lagi? Itu apa tuh? Yang gua pukul kah? Bukan. Enggak salah sekitar sini deh. Ini satu. Tadi di bawah satu. Harusnya sekitar sini. Ya udahlah, enggak apa-apa. Dan selanjutnya kita bakalan ke sana. Oh, ini ada rumput-rumput. Diambilin nih rumput-rumput begini nih, white carrot flower, rumput dah tuh. Bunga-bunga. Soalnya bagus buat ini. Dok. Hey. Siap. Inspect scale. Check it out. Oke, okay, good. Scalper mati. 1 2. Itu cup. Itu si captain tuh. Ih, beruntungnya. Kenapa gue suka si, yang aneh-aneh. Ini si Captain Hat ini, dia ngasih plus 2 dari endurance tuh. Dibandingkan sama yang sekarang gue pakai Yellow Fedora, ini perception ini buat nembak. Nah kalau gue pakai si Captain Head, lihat tuh HP gue kiri bawah ya,
jadi 300. Padahal sebelumnya cuman kalau 300 itu mah carry weight. Nih, SP gue sekarang 100 ya. Kalau gue pakai si Yellow Fedora untuk perception, tapi kalau gue pakai si Captain Hat jadi 115. Naik 15. Keren gak? Memang beruntung nih. Padahal seingat gue lucknya cuma satu kan? Iya, lucknya cuma satu. Scalpel ini cuma steel, silver ini silver tablenya untuk steel, silver aja. Lebih berguna silver. Green stout, ada 45. Oke. Okay. Dan ini metal bucket, dia cuma ngasih. Hey. Beer bottle lumayan lah. Metal, ya udah kita ambil semua lah. Nuka cola battle pak pistol. Kok ada dark meat? Oh enggak. Oke. Okay. Oh iya ini tadi. Pak pistol enggak usah lah. Kita enggak perlu pak pistol. Kita ambilin semuanya di sini. Karena siapa tahu kita butuhin enggak. Oke. Okay. Jalan lagi. Duct tape, adjustable wrench untuk screw ya, screw apa gear ya, lupa lah aku. Adjustable wrench jam gear diperluin buat ngitung senjata untuk weapon. Oke, okay, nggak apa-apa. Oh sini dok mit, ini masih kecil banget kan gua. Oke. Gimana suaranya, bagus enggak? Tuh enggak ada yang komen. Video output low. Waduh, putus-putus deh. Mana nih internet gue kurang kenceng banget ini. Hard flower banyak coy. Oke, nggak apa-apa. Oke, hijau. Jadi kalau misalnya gue bergerak dengan kenceng langsung video output low. Atau mungkin sebenarnya internetnya ini ya. Gua enggak bisa upload dengan cepat. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke, okay, jangan lupa di sini kita dapat Fatman. Dan karena kita enggak pakai Fatman, jadi kita bakalan scrap aja itu. Fusion core, oke, okay. Military grade, oke. Okay. Hello, sentry bot. Flamer fuel. Terus, oke, okay, di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Hot rod. Ini buat ngewarnain power armor. Steam pack, oke. Okay. Silver duct tape adjustable wrench, berguna semua dah. Ini ada massive battery juga, mantap. Military grade, oke. Okay. Oh, lengkap sudah nih. Oke, kita ngitung terminal, kita nyalain si sentry botnya. Kita nyalain 3392F6. Engage defense protocol. Defend Yusef Olivia. Yusef Olivia ini kita bakal mau ke sana. Tapi kita santai-santai aja. Oke. Okay. Di sini biasanya dia keluar yang namanya Mogat. Mol. Tuh nyala tuh robotnya tuh. Tuh. Tenang, dia robot yang baik hati dan tidak sombong. Ting. Olivia di atas, woi. Ngapain di situ? Wah, nyangkut dia.
Ya, nyangkut dia. Mana tuh? Kita dorong lah, kita dorong, kita dorong. Kita dorong. Ah, yes, 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 yes. Yeay, bisa. Lagi, lagi, lagi. Kita dorong lagi. Ampun. Ayolah. Nah, situ dong. Cip, cip. Ah, dia jalan. Ayo, 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 ayo. Dok, jalan sini dong. Ayo sini om. Ayo om lah. Woi, keluar dia. Sip. Nah, dia keluar deh. Sip. Woi, moret. Ayo, pukul, pukul. Pukul nek. Agak dipukul sama dia. Terbang ya, komren. Ayo lah, keburu mati awak. Hei, oh ada lagi dua. Satu entar nanti juga keluar. Danger sih, belum keluar. Mana dia tuh? Sini. Nah, keluar kan. Komrad, mana dia? Dadah, Morat. Homerun. Oke, oke. Masih ada tinggalnya. Morat, hide. Oke, oke, oke. Stream live, hide. Oke, sebentar, sebentar. Kita save dulu. Gua setting. Gua lihat settingan ini dulu. Settingan itu. Primary. Bener kok udah primary. Memang dia agak naik turun sih sinyalnya, tapi nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Oke, good. Mari kita lanjutkan. Harusnya si sentry botnya udah sampai situ tuh. Karena dia lagi ngobok-ngobok ke sana, kita di sini aja. Karena di sini ada molrat lagi, sangat berguna untuk membuat molrat meat. Enak, tenang. Molrat, udah punya dua tuh, ada dua. Gak sadar dong. Ayo, sini. Ya, dia di. Biasanya ada satu lagi tuh. Cuman dua. Cuman segitu aja. Ya wes. Hey, keluar lagi. Baru diomongin. Ya, gue di belakang. Ada lagi. Wes. Nanya. Mau keluar. Itu namanya sama kayak bola tuh, kalau dilempar langsung dihajar. Edge. Oh iya, itu ada apa namanya, ada rusak di situ tuh. Ih, nah, gua tangkap lihat ini. Sebelum itu kita ambil sini dulu. Letter left arm, red light leg kita udah punya semua. 45 short pipe revolver udah punya. Corn, nice. Glass bowl dapat apa ya? Glass. Kalau yang makanan apa? Botol-botol dapat apa? Jang. Botol mana botol. Apa kalau botol glass? Sama lah. Ya enggak? Salah pencet. Ini. Oke, ini apa nih? Oh, udah, oke.
lanjut. Kita mau nyari rusa panggang. Udah waspada. Pelan. Cepet. Belum. Pelan. Ketahuan. Dapat. Kalau sneak attack langsung bagus tidak. Nah, itu di bawah satu nih. Pelan. Dapat. Satu lagi kayaknya nih. Mana dia? Dok. Ah, itu dia satu lagi. Sini. Up. Empat. Itu kayak berburu rusa. Pelan. Up. Dapat. Hajar. Oke. Kita ambil hashtag meat sama hashtag meat. Keren enggak? Oke, sini ada itu. 10 mm juga. Dok. Minggir, Dok. Dok. Oke. Ini ada power armor. Kayaknya hilang nih sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Left arm enggak ada. Bisa sih diambil tapi 45 kayaknya jelek lah. Kita juga udah punya kan di rumah. Asik, udah punya di rumah. Udah punya di settlement. Oke, selanjutnya kita bakalan ke satelit itu. Itu tempat favorit gua sebenarnya. Untuk ngadain, untuk ngambil apa namanya, di misi. Yang paling jauh tuh apa sih snipe? Nah, itunya senjatanya. Combat knife, main sniper itu 215. Oh, ini keren nih. Tapi dia itu cuma 34. Yang ini 203, cuma 13. 308 pantas. Ini 100 doang. Revolver 119. Oke, kita pakai ini. Walaupun cuma 4. Kalau misalnya belum mati, lumayan enggak. Oke, oh iya itu. Ada tuh. Ada orang itu. Siap-siap. Dia bakalan keluar dari sini terus ke sini. Oke, sebentar. Oh, ada dog. Dognya juga udah ada. Ini sentry gua mana nih? Oke, good. Sentry gua mana? Yang tadi yang kita suruh ke sini. Apa salah alamat ya dia? Wah, salah alamat kayaknya dia. Kenapa gue mengendap? Karena gue apal dari sini. Udah kayak rumah gue sendiri. Jangan pakai itu, pakai ini aja. Aluminium. Masihnya nggak terlalu bagus untuk yang sekarang tanpa legendary ya. Kalau udah ketemu legendary masihnya kayak misalnya wounding atau apa gitu. Nah, ini tadi nih gue sudah suruh si sentry bot awal sini. Kalau masetnya misalnya udah ketemu legendary terus udah serrated juga punya gerigi, wah itu baru bagus banget itu. Nah, itu masih ada tuh orang itu. Tuh. Kita bunuh. Ya, dan dia goyang-goyang dan akhirnya tepar. Oke. Kita lanjut ke atas. Dan sebenarnya juga ini tadi udah dilawan ternyata sama si sentry bot. Di sini tempatnya gawat. Kadang-kadang dia ada moret yang dipasangin sama ranjau mines. Mongrel dog bit, yes. Dog collar gua udah punya. Moret. Nah, ini si Moret keluar di sini dia. Tapi belum lengkap nih. Biasanya ada yang pakai. Ah, ini Moret juga deh. 308. Wih, 308 mantap. Baseball glove. Oke. Oke, aman. Tapi gua yakin pasti punya ini nih. 308 aja.
Karena ini dia mana? Yup, yup. Gua lewat mana sih tadi? Oh, lewat sana. Oke. Biasanya di sini ada Morat yang pakai main. Nah, itu dia tuh. Tuh. Kelihatan enggak tuh? Tuh ada gedap kedipnya tuh. Tuh ada mainnya tuh, ada ranjaunya. Lu datang. Dia datang ke lu selesai bola-bola. Asik selesai bola-bola. Ups. Lu enggak bisa. Kurang maju, kurang maju. Langsung meledak coy. Ada lagi kan? Ada lagi. Aman. Ayo. Oke, abis ini kita langsung ke bawah. Mudah-mudahan gak mati ya. Ini dungeon pertama kita nih. Oke, sebelum itu Dok. Dok. Gue mau nitipin lu sesuatu. Dok. Hey. Trit-trit. Oke, dia belum bawa apa-apa. Hampir penuh juga ini, kita kasih jam semuanya. Sama tadi gua ngambil ini. Yellow Fedora kita kasih sama t-shirt. Lalu kita ambil ini enggak tadi ya? Enggak, oke, aman. Oh ini, maksudnya kalau ada bakar-bakaran kita bakar nih. Fusion core-nya ada banyak, ada 4 kita. Tapi satu, nah ini bisa dijual nih. Yang ini tinggal 20 nih. Walaupun sedikit apapun namanya fusion core. Kalau misalnya masih ada energinya, masih bisa dijual dengan harga yang sama. Sama setidaknya sama yang kita beli kalau karismanya bagus. Oke. Nah, sekarang lu tinggal di Hold. Sini. Lu mau sendirian. Yuk. Jalan. Ini pelan-pelan. Ada ini ranjau juga dipasang trap. Nah, kita tunggu di sini. Biasanya ada orang yang suka lewat-lewat. Karena kita pakai blitz jadi udah bisa lah kita teleport ke sana. Jaraknya dekat juga kok. Ayo keluar. Keluar. Wah, itu dia. Oke. Dapat. Oke, mundur karena di sini dok ada anjing yang keluar. Oke, ada tuh. Kelihatan itunya, kelihatan apa namanya? Kelihatan sini. Biasanya anjingnya ke sini. Enggak. Di sana anjingnya nanti. Oh, orangnya di situ. Itu doknya tuh. Sebelah kanan tuh. Kelihatan tuh. Baru mau ituin. Oh, langsung sneak attack, mantap. Kalau question masih sneak attack ya. Gila, ini masih attack gua. Berdarah-darah. Apa? Oke, nanti kita kesini lagi kok.
apa-apa. Dok, dok meat kita ambil. Ya, mongrel dog meat harus lengkap ya. Kasihan si dog meat nanti. Gua lupa kalau ada orang di situ. Tunggu, tunggu dia lewat, tunggu dia lewat. Gua lupa kalau dia ada orang di situ. Hampir aja. Dan karena gue pakai armor letter, jadi gampang untuk sneaking. Kalau semakin berat dia armornya makin susah. Tuh, oke. Kita bisa itu lagi. Sneak attack. Lanjut, 4,8. Kok bisa? Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nggak usah dipeduliin. Penting mati. Ada duit, ada duit, ada duit. Overdubuk pensil. Ini caranya gimana? Biasanya gue pakai ini. Main. Okay, good. Lalu kita pancing. Sniper rifle. Nah, gak usah, kita matiin langsung satu yang ini. Biarin dia ke sini, kita ke arah sini. Minigun ya. Selesai. Loh, kayak perasaan ada 3. Iya, satunya udah meledak. Ya udah. Ketahuan gua tadi lewat sini. Biarinlah, apa-apa. Weh, dapat minigun gua lagi. Leather, leather, leather dah. Sip. Ini pipe pistol. Oke. Okay. Nah, kita ke sini dulu. Baru kita habisin. Ini yang kena main. Yang ranjau kita pasang tadi. Oke, kita cara di sini. Screwdriver enggak perlu, adjustable ya. Ini tadi di sini ada battle clipboard. Oh iya. Buat screw. Lucu enggak nih teddy bear. Kita ambil fusion cell sama 38. Oke lah. 38 bukan buat bunuh orang, cuman buat apa namanya mancing musuh. Pin glass, silver, oke. Toothbrush apa ya? Plastik. Ambil aja kali. Dinner fork itu steel, nggak perlu. Asbestos sama cloth, oke. Ambil ini. Oke. Nah, ini pen can ini metal, jadi steel hitungannya. Oke, yang ini meledak, aluminiumnya kita ambil. Scalpel enggak, adjustable kita ambil. Longer ini rubbernya kita ambil. Kayaknya ada, nah ini dia nih, Voltec, Lunchbox, muka kola. Broom itu cuma kayu, ini glass. Scissor kalau nggak salah bisa dapetin ininya deh. Scissor. Sisal itu plastik. Steelnya juga bisa diambil. Ini tadi kita sniper dari jauh, mantap. Surgical, that's fine. Oke. Jet, oke. Habis kayaknya di sini ada papan kan? Tinggal ini aja. Loket. Ini berarti
Loket ini adalah quest. Orange, ada orange steel 2, enggak perlu. Tunggu sebentar, kita pasang 38. Oke. Kita unlock karena dalamnya, dalam sini ada kecoa. Tapi kadang-kadang spawn sebagai salah satu adalah legendary. Halo semuanya, tembak. Wow. Pantu lewat. Ya, mati. Masih ada yang hidup. Masih ada yang hidup. Oke, sudah hidup. Sudah, masih ada yang hidup. Ya udah enggak apa-apa. Kita bunuh-bunuh aja. Oh, itu. Benar kan? Legendary. Ajar. Dapat apa kita di legendary? Assassin Tire Iron. Oke, gua setuju dengan assassinnya, tapi kenapa dipasang di Tire Iron? Aduh. Ini yang tadi mental. Jadi dia mau nyerang gua, tapi gua mundur ngeledakin itu tadi. Got it. Oke, masih ada rock niche-nya. Ini kita, ini tadi legendary. Gua bisa dapetin skin pack sama red pack di situ. Nah, ini biasanya keluar ada, iya, itu dia. Masih sneaking. Ampun dah. Intel scissor. Kok bisa ya? Ada yang itu unrusted tin can. Ini radio nggak perlu buat HP. Nah, ini ada cutex sama 10. Kita kumpulin 10 mm bukan buat gunain ya, tapi buat kita jual. Nice. Oke. Kita sudah finish kayaknya di sini. Bentar. Balik. Scalpel. Oke. Yep. Kalau enggak salah di sini ada fusion core. Yep. Ini adjustable wrench, susah amat sih. Oke. Okay. Ini ada oli military grade. Enggak ada lagi apa-apa. Oke, okay, good. Nah, di sini biasanya ada screwdriver, enggak, cutting board ini wood ya. Steel sama wood banyak di santuari. Abrasco itu buat fiberglass. Cigarette carton buat cloth. Kalau kita mau bikin-bikin cloth, bikin-bikin baju, bendera atau apapun itu. Sebelah sini biasanya kita punya mat. Oke. Okay. Cembok. Ya. Yeah. Yes. Jet sama mat X. Oke, okay, mantap. Quick heavy pipe rifle. 38 sih. Tapi kita gunain bukan buat ini ya, bukan buat melawan musuh. 38 tuh ya udahlah, kita bisa ambil modnya. Duct tape jangan lupa. Oh, ini penting nih, si adjustable wrench itu buat gearnya. Abraxo liquid butter. Oke, okay. Mad X. Sip. Ada satu kah folder buat apa, folder nggak pernah dipakai. Oke, di sini kita ambil perum, nggak perlu. Yep. Kita lihat dulu ada perangkap apa enggak? Nggak ada. Kita buka. Oh, pelanggar rubber. Femur, yep. Bone diambil ya. Karena buat oli kalau misalnya kita butuh. Ini buat keramiknya. Keramik berguna untuk menciptakan alat elektronik kayak misalnya generator dan sebagainya. Di sini kita mau makan dulu. Packet load fly penuh. Sip.
kenyang langsung. Nah, kunci tuh, kuncinya tadi kita gunain buat ditinkan buat setelah di sini. Simple room key. Bisanya cuma dibuka pakai terminal, tapi karena kita udah nemuin kuncinya. Ada mini nook yang gak bakal kita pakai, coffee pot, S pen, Coca Cola, dan yang penting ini US covert operation. Permain lady difficult, more difficult to detect while sneaking. Keren gak tuh? Oke, okay, motor cocktail, pistol, sensor modul. Sensor modul dapat apa nih kita? Steel circuit copper. Oke. Okay. Keren. Oke, okay, ada safe. Ada pengajian ibu-ibu tuh. Dengeran enggak? Sweet. Pistol, pipe pistol, pre-war money, silver. Better clipboard ya, kita gunain buat fuse. Oke, okay, good. Glove, better clipboard, ashtray, sigaret. Betul emang. Shell 10 round 38 fragment grenade cocktail mine tactical calibrate 10 meter pistol. Oke, okay. Bayonet head trigger lumayan bisa di upgrade dengan gua. Thunder blue flip items. Ada light bulb, handcuff ini kadang-kadang buat kadang-kadang sih, ini kalau nggak salah punya screw deh. Handcuff H ya, yeah, screw sama spring. Oh, penting itu screw sama spring. Gak bisa bikin, gak punya itu gak bisa bikin generator. Oke, okay, coffee cup, keramik. Sini ada metal bucket. Metal bucket kalau gak salah cuman steel. Cuman iron aja. Lihat, metal. Braxo, blowtorch, dan satu lagi di bawah sini, purified water. Paling seneng gua di tempatnya di sini nih. Ya familiar aja, bukan karena suka itunya. Oke, soap itu oli. Sini got terminal untuk advance, kita nggak bisa, makanya kita ambil dari kuncinya di bawah. Ini kita bisa ambil nih, extinguisher. Now I'm carrying too much. Oke, saatnya makan. That's tag. Makan rusa untuk nambah 25. Plus. Iya, jalan lagi. Tuk. Segini udah overweight gua. Hey, dok. Hey, come on. Jangan sampai doknya ketinggalan ya. Gua sering banget ninggalin si dok meet di mana-mana. Kadang-kadang misalnya di ada dungeon gitu, gua suruh tinggal di luar. Terus itu gua pulang. Ketinggalan. Sian. Oke, untuk sementara kita balik ke sanctuary dulu. Kita ngedrop semua jang yang ada di dokmit sama di gua juga. Habis itu kita ke Ten Pines Bluff. Oke. Kita nyampe di sini, kita drop jangnya. Hey, yang watching 3. Hey. Siapa tuh? Ayo perkenalkan dirimu masing-masing. Jang, kita ambilin semua. Terus t-shirt sama yellow fedora kita ambil. Bentar ya. Turunin dulu ini ya. Turunin kita drop. Habis itu pipe pistol kita enggak pakai. Main gua jarang banget pakai main, kita tinggalin aja main. Minigun ini tambah berat banget. Pantesan berat. Berat bebannya. Oke. Okay. 10 mm kita jual nanti. Army helmet kagak dipakai juga. T-shirt strike enggak, wedding ring ini berguna tapi dijual karena udah janda juga kan ya. Sudah janda dia soalnya suaminya dibunuh. Oke, drag
kita bikin sukaan gua namanya Psycho Buff buat nambah damage plus 3 strength. Nggak suka gue yang namanya Psycho Jet. Oke, cutting fluid and oke. Selanjutnya kita masak-masak dulu. Mumpung banyak dagingnya. Packet bird fly, tinggal masukin satu. Acop. Banyak nih kita. Anjingnya. Roasted tomato red meat. Yep. Kita bikin berguna ini daripada steam pack. Bebas radiasi sama tanpa efek samping. Kalau lu main di survival, udahlah goreng-goreng di sini dah. Bakar semua, dibakar. Meat itu lu lebih berguna daripada chemical. Oke, kita drop semua yang belum di ini, yang enggak ada radiasinya, sama yang belum diolah. Bourbon ini penting, canned food ini, flour, corn. Oh iya, corn bisa kita bisa tanam tuh. Dirty water. Corn blossom. Oke, okay. Ini red, great red rose, great queen star. Wah, ini hot flower nih. Jet kita perlu cuma sedikit aja. Mantax gua enggak pernah pakai. Mantax, Mantax ini buat intelligent, gua juga enggak pernah pakai. More red meat kita drop setengah aja. 13. Noodle cup ada, bisa dimakan juga. Noodle cup juga bisa untuk survival, kan butuh makan sama minum. Nah, noodle cup bisa mencakup itu semua. Coca-Cola kita bawa satu aja. Psycho kita gak butuh. Psycho buff ya. Purified water tinggalin aja, kita gak mau. Red X gak pernah gue pakai juga. Red Rose Meat tinggal aja lah. Red Steak Meat emang belum bisa, belum digoreng ya. Oh, nanti gue goreng abis ini. Oke, refreshing beverage tinggal, jangan. Squirrel on stick yang kita bikin tadi. Vodka tato kita ituin. Oke. Okay. Salah pencet lagi. Alah. Nih, let's stack. Kita goreng dulu. Kita goreng. Oke, okay. Habis ini kita tanam sebentar. Kita tanam si corn sama crafting cage, no resource. Tanaman kamu masih ada kan? Ya. Corn. Kita tanam satu. Sama tato. Wih, level up dong. Tato yang ini udah matang. Seems to be growing well. Baru dipertanam udah matang. Kadang-kadang gitu tuh glitch-nya tuh. Baru ditanam, nggak ngilang, bisa kita ambil. Nah, ini buat melon nih. Ini biarin aja, biar dia tumbuh, nggak usah diambil. Nanti si settlernya itu nanti dia bakalan pindah ke yang baru, yang corn sama si tato. Oke, save lagi. Kita ngomong sama si Mama Murphy dulu, siapa tahu dia butuh. I just want to trade a few things. Ngambek kali dia. Looking forward to that chair, sir. Ya, nanti aku bikin dah. Oh iya, di save dulu. Dan save. Sambil level up. Apa yang mau kita ambil? Blitz nanti level selanjutnya itu adalah 29, ninja itu level 16 selanjutnya. Mungkin Sonic juga belum keluar. Big click kali ya. Buat nambahin melee weapon atau blacksmith untuk ngambil melee weapon. Kayaknya gua butuh untuk big click deh. Untuk plus 20%.
Tapi gue sebenarnya mau ngambil ini loh, mandran nih. Backlick dulu kali ya. Yap, yap. Oke, kita ambil backlick untuk nambahin powernya dari weapon-weapon gue. Contohnya si machete gue menjadi 35 dan baseball gue jadi 67, sebelumnya 65. Cuma 20%. Oke, kita jalan ke Ten Pine Bluff. Lanjut. Gimana gua? Oh iya, di sini. Walaupun di sini. Oke. Si Ten Pine Bluff itu di sini, di sebelah timur. Timur lah tuh. Is itu barat ya? Timur benar. Sebelah timur. Jadi gua harus ke arah sini. Sambil bawa-bawa yang namanya baseball bat, bottle cap, mid teeth. Ya, kita ambil aja semuanya. Sambil kita pencet-pencet untuk ada Mad Mongrel. Nah, kita hindari, nggak mau gua mau ngelawan Mel itu lagi, tiba-tiba meninggal. Up flower, yep, kita gunain buat bikin what the apaan tuh. Oh my god, Red Scorpion. Nggak belum lawan Red Scorpion coy. Apa yang gue tiba-tiba hilang? Wah, nggak mau. Kok bisa ada Rastopion di situ? Wah, ini luck ini awalnya sih bagus, tapi kok tiba-tiba jadi begini? Oke, gue butuh satu lagi. Ajar. Buset, baru-baru ketemu Red Scorpion. Ini memang darah Red Scorpion ya? Rasanya kagak deh. Wah, langka banget tuh. Oke. Di sini yang paling gue ituin adalah ada Doggy. Mana si Alpha? Alpha jauh juga, tapi enggak bisa gue pantau. Oh, itu. Oke. Kita attack aja dulu. Kita pelan-pelan. Kalau Dog agak susah karena dia perception-nya bagus. Oke. Itu ada yang di atas itu. Dog, yang benar Dog. Kita mau bunuh yang di atas itu dulu, Dog. Pelan. Oke, dapat masih caution. Oh. Iya. Enggak mau. It. Dok. Tidur dong, kan. Gua enggak mau. Apa itu susah banget, coy. Oke, satu. Lumayan. Kalau gua bisa ngadepin si Alpha, enggak aman lah gua. Nah, gua kalau misalnya. Oh, masih wild. Nah, terlalu takut lah. Tadi takut nggak mati. Nah, itu. Ada lagi. Hup. Ada dua lagi.
sini, 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 sini. Masih ada dua lagi. Doggy. Woi, Doggy. Oh, maaf, maaf. Ups. Sebelum nyampe. Hajar. Okay. Lagi. Mana dia? Oh, di sini. Tadi kayaknya perasaan ada di sini deh. Oh, di atas. Ya, wes, enggak apa-apa. Mana dia? Mana dia? Tuh di atas tuh, tuh, tuh. Tuh di atas tuh dia. Kedetek masih belum apa-apa nih, kalau kedetek masih oke, okay. Tapi kalau merah, udah merah, hajar, udah merah ya kita hajar ya, oke okay, aman, harusnya ya, oh, jadi si Alpha itu masih wild, jadi masih oke okay lah, tapi kalau udah vicious, itu udah heads up. Add deh. Dok, gua mau ngambil ini shield bin. Weh, ada si ini Lukas. Ayo. Oh, itu udah itu. Lukas. Gua mau beli ini, mau beli apa namanya? Armor. Lukas. Got the best armor in these parts. Okay, I'll take a look. Butter. Sure. Got plenty of stock. Take your pick. Okay. Champion one strength wonder. Keren ini. Cuma 600 lagi. Ambil. Oke. Okay. Mana lagi? Left arm ya, itu udah enggak agility perception enggak terlalu dan harganya 15.000 coy. Agak mau ah. Right leg reduce damage 415. Bisa lah kita ambil. Enggak. Seribu kita bisa jual pakai 38 ini dulu aja deh. Gue punya ini dong 5 mm. Jadi cuma gue coba bisa ini. Gila. Kita habisin aja duitnya dia. 100, 200 kurang 60 lagi. 61. Nice, begini kan gue bisa ngabisin duitnya dia. Oh begitu tuh, kalau melee weapon bisa kita jual. Gak perlu kan. Hei, sudah lo bunuh ininya. Apa, si cockroach di sini. Kadang-kadang dia ada sih tuh. Eh, Settler. Need to get back to Diamond City one of these days. Bukan lu ya. Biggest town I ever saw. Oh ini ketemu satu Ratros. Kayaknya ada satu. Ah, ini ada lagi Ratros. Ada lagi ya? Ada cuma dua ya. Ya wes. Kita ke ini dulu. Halo. Ush. Ampun Om. Om, ampun Mbak. We don't need any more trouble around here. Okay, sorry gue baru baca dari Rafal nih. Take it easy. I'm with the Minutemen. Yeah, okay. I'm here to help. Sip. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. Makasih udah nonton. We sent word with one of them past the traitors, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in them. Udah jadi ini. Bad business that. Terus di apa namanya, nonton aja playlist yang lainnya sebelum-sebelumnya. Sama satu lagi. We're rebuilding the Minutemen from the ground up. We're the good guys again. Glad to hear it. No question that things have been worse since the Minutemen. There's a intinya tahu lah ini settlernya.
kick their ass. I'll kick their asses for you. Kita disuruh no bunuh. Eh, bunuh. Kita disuruh nanya Vander di Corn Vega. Tapi sebelum itu, karena kita mau muter-muter di sini aja, kita mau masang yang namanya armor. Oke. Champion left arm untuk plus one strength and endurance. Kita lihat dulu weaponnya. Untuk yang contohnya ini 116. Emang makan apaan gua? Status, kita lihat show effect. Gua punya psycho buff. Oh, plus 25% sama strength-nya gua plus 3. Enggak apa-apa, strength gua udah 3. Yaudah. Strength gua 13. Asu, keren lah. Ya dah. Ini gua jadi strength gua tambahin lagi. Left arm-nya bisa gua drop, bisa gua jual. Right leg-nya untuk reduce 15% dari super mutant right leg kita buang. Jadi stat gua jadi plus 14 sama si psycho buff tadi. Dan weapon gua yang ini jadi tetap 116. Ya, karena tadi ada damage 25%. Oke, keren enggak tuh? Dan oh iya, gua punya ini. Assassin Tail Iron ya. 50% against human. Well, what do you know? Kita ke bawah sana. Iya, betul. Kita ke bawah sana. Tapi sebelum itu, gua mau balik lagi ke Sanctuary karena gua punya mod untuk melepas namanya legendary. Nanti kita bisa di apa namanya, nanti gua share deh di description untuk mod apa aja yang gua pakai. Oke, kita drop dulu jognya. Terus kita ambil assassin fire-nya. Sini ada remove legendary. Oke, kita remove legendary. Assassin-nya kita jadi kan punya mod, punya ituan, punya dan bisa dipasang di mana aja. Contohnya kalau kita misalnya oh ini ada. Don't take offense to Marcy. Quick heavy nanti. She's working through the loss in her own way. Chan Rapid Aluminium Baseball Bat. I've got enough else I need right now. Kita tambahin. I think Preston made more chat though. Assassin. Pleng. Ya, di deh. 50% tambah powernya untuk melawan manusia. Karena memang biasanya cuma manusia. Yang di pin bayonet head trigger ini head trigger. Kita bisa bikin kalau enggak salah. Yep. Head trigger cukup bagus kok. Sama ini small bayonet kayaknya bisa kita pakai. Oke. Nah, 38. Oke, 38 gua jadi head trigger. Bisa gua pasang di sini. Sama satu lagi ini kayaknya kurang sih gua. Ini attach mod ya, range gua berkurang. Dari 200 jadi 191. Gak apa-apa. Tapi jarang gue pake juga ya. Gak usah deh. Oke. Yang tadi gue ilangin. Nih quick heavy pipe rifle 38 juga. Heavy itu di bawah. Head trigger tuh di sini 13. Ini jadi 14. Gak apa-apa. Kita ituin aja. Kita ambil quick eject mag. Kita ambil quick eject magnya. Jadi 38. Quick eject mag, quick eject mag, stock dan stock lainnya. Quick ejectnya di, bisa di kita charge lagi. Oke. Okay. Mana tadi sifat pipe order kita ulangin. 308 deh, 38, 45 dan shotgun. Kita enggak pakai shotgun ya. Jadi bisa kita jual. Fatman kalau kita scrap sekarang itu cuman steel. Hanya gue mau nggak dapetin perk yang scrap itu bisa kita ambil. Jadi kita drop aja si Fatman di sini. Jadi tujuan gue untuk nge-store weapon di sini nanti buat di scrap ya. Terus
Kayaknya udah itu aja untuk ini. Westlander-nya ya udah selesai. Yep. Oh iya, ini kita juga kita taruh biar enggak terlalu banyak untuk miscellaneous-nya. HTML command kita taruh di sini, hot reloader juga, locket enggak bisa, lock overdo. Propco settlement oke, okay. US protect langsung block. Oke. Okay. Jangnya kita taruh, modnya sementara kita taruh di sini aja. Oke. Karena gua diem enggak bergerak, live stream health-nya gua orange dong. Ajar enggak? Internet gua mesti ditambahin nih. Makanya ayo bantuin gua di donate gua. Di situ ada di description bagian bawah ada untuk donation buat gua. Biar bisa bantuin gue untuk nambahin kecepatan internet gue, karena terus terang gue senang banget untuk streaming dibandingkan dengan record ya, gue lebih senang kalau streaming. Cure addiction, nah mau gue, senang banget gue. Ini plus energi resus, oke mantep, abis itu kenyang lagi dimakan kan. Ngomong-ngomong gue belum makan ini, jadi berapa kita? Udah 1 jam, gimana? Masih lanjut, masih mau lanjut nggak? Lanjut ya, karena gue mau ke bawah sini untuk mendapat ke apa namanya, lanjutin sini dari tempat bus. Gue mau ke bawah, di situ ada barang yang mau gue ambil, sama sniper, untuk sniper laser pistol itu berguna nanti kalau misalnya itu berguna buat modnya ya, gue mau ambil modnya. Yang kedua si apa namanya ada majalah yang mau gue ambil di situ. Ini apaan? Oh ini si sapi. Hey, ini siapa? Olga. Kayaknya gue pernah punya, ada kayaknya di sini ada ini deh, apa namanya, ada jagung deh. Kenapa nih? Kenapa nge-lag gua? Oke, recon. Ya, ada jagung. Kita ambil ini. Cuman 100 meter sih. Bisa gak ya? 107 meter. Apaan tuh? Ada yang ngomong ya? Pelan-pelan. Biasanya di sini ada musuh nih di bawah sini nih. Oh, ada white mongrel. Ada white mongrel aja di bawah situ. Ada anjing. Guguk. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gue gak bisa streaming, mungkin gue record. Tapi gue paling seneng kalau streaming. Pertama, gue gak usah repot-repot dua kali kerja. Pertama, yaitu nge-record. Habis itu ngedit. Habis itu gue upload. Yang mana internet gue lagi nyelow. Terus kalau misalnya streaming begini, gue gak perlu repot-repot upload, gue gak perlu repot-repot ngedit video. Karena ya ini apa adanya, namanya live streaming, jadi apa adanya ya gak. Oke, kita lihat dulu di sini. Seingat gue ada musuh deh, kecuali dia ngumpet. Biasanya ngumpet di situ tuh, di sini nih. Nggak ada kayaknya di atas dia. Oke, kita ambil yang ini aja. Itu ada beneran nggak? Oh di atas nih, jangan-jangan dia nih. Iya di atas, nggak ada orang di situ. Oke, kita ambil ininya aja. Nah, kita musnahkan si turretnya, bisa nggak ya? Nggak dapat dong, orang panjang ini gue. Masih 100 meter.
Ya Allah. Oke lah. Paling males. Ini yang 200 meter apa sih? Gue lupa. 200 meter itu ini 100. Ini 119. Enggak bagus juga. Nah, ini 200 meter. Oh, 38 yang gue punya ya. Eh, ini 308. Ini juga 08, ini 200 meter kok. Bisa kita pakai lah. Tapi kok gak mau kena. Woi. Ngabisin peluru di sini, coy. Alah. Mundur dikit. Biasanya kena kok. Lah, kok gak kena sih? Aneh nih. Oke. Kalau begitu gini aja. Saya ambil ini dulu. Gak ada orang kayaknya. Oke. Weapon. Kita save ya. Gue gak mau mati. Bagus banget itu situasi di bawah. Aduh. Pertama kita hilangkan dulu ininya. Ada lampu. Oke. Ini dia ngaktifin si turret ini. Lah. Kenapa? Gua nyeblos dong ya amplop. Untung kagak mati. Kacau ber. Nyemblos dong. Ya ampun. Bukannya ini ada geriginya. Bisa diinjak. Udah deket ya pakai ini aja ya. Nah, masih hidden jadi kita hajar pasti kena langsung. Meledak. Oke. Nah, kita nyari temannya. Itu dia tuh. Kenain kepalanya. Kagak mati dong. Apa persiapan gue nih ngelawan nih? Molotov cocktail. Ayo. Lempar sih. Sini. Oke, 93%. Oke. Bahaya. Gak kena. Ayo dong. Hey. Coy. Gue butuh makanan mucok sip, mudah-mudahan balik. Mati gue, enak aja, kagak pernah mati. Oh, ada di atas, enggak, orang di atas, udahlah. Laser pistol, enggak, gue nggak butuh yang ini, gue butuh yang di atas. Aduh, gak ada transrip lagi. Oke lah, turun gak dia? Tanpa persiapan dong, gue ngelawannya. Oke, gue tinstim dulu. Nah, tangan gue terluka, asik. Ya, pelan-pelan aja nanti dia turun lagi.
nice. Kira ini tadi langsung mati. Mana tadi ya? Yang si Silver gua nunggu, si Source lu udah. Nah, ini dia nih, dia nih. Dokumen gua mana? Ah. Panjang umur lu. Sunglass. Ah, gua suka pakai sunglass. Kenapa? Soalnya keren, coy. Sunglass. Eyeglasses kan ini apa namanya? Lor, kalau yang ini tuh dia rada-rada menceleng gitu matanya tuh, udah kayak pilot beneran lah. Oke, kita pelan-pelan soalnya kita mau ke atas. Dok, lu stay di sini. Kenapa gua bilang stay di situ? Karena kadang-kadang dia suka jatuh kalau misalnya gua naik ke atas ini. Tiba-tiba. Mana dia? Dia di situ, gue lupa lagi. Gue ngelawan Gunner Conscript. Gak apa, gue udah save sebelum itu. Sebelum gue jeblos juga. Kematian pertama. Ralat. Gue nggak save setelah gue jeblos. Oke, fragmentation. Kamelot of Portal udah gue siapin. Ini masih ada ini ya, masih ada si turretnya, jangan sampai ketahuan, pelan-pelan aja. Kayak tadi sama. Oke, pelan-pelan. Di sini si laser ini seberapa kuat sih? 30 kali 3, 90 kan? Harusnya mati dong. Tapi kenapa si Gunnernya gak ini ya? Gunnernya gak mati ya? Masih disitu gak nih? Disini deket tuh ya. Oke. Kalau gue bisa lempar granat ke situ. Kayaknya tidak kena. Up. Oh, saatnya memakai sesuatu yang gua suka. Sekarang gua pakai jet. Di atas ya. Benar-benar. Jet. Nah, itu tuh di jet slow time. Sunglasses tadi gua mau ambil. Ya ampun, mati coy. Enggak apa-apa. Udah hilang danger-nya. Oke. Jadi sebelum nanti gua ke atas, mestinya gua ngambil apa dulu gitu, misalnya kasih jet atau apa gitu kan. Beberapa kali tembak doang langsung mati. Biasanya yes. Sih di si Gunner itu lagi tidur biasanya. Ini udah bangun. Oke. Mana si Dokmit? Dokmit. Dok. Dok. Oke, gua nggak mau jauh-jauh ngituin itu.
kita pencet abis itu kita pencet abis itu kita ini aja kita pencet abis itu kita ambil jet abis itu kita loncat ke sana ya enggak? Siap kita ambil jetnya. Sepertinya gua harus memakai sesuatu. Gini. Gua punya stealth, tapi HP gua tambahin aja ya. Sebelum gua naik, gua bakalan makan yang banyak. Habis itu kita lari, jangan langsung ke dia tapi ke kiri. Oke, sip. Oke, kita makan dulu. Steak, iguana on steak. Great Red Roach, macap. Oke, sudah. Pencet. Habis itu kita makan jet untuk lari ke kiri. Minum di sini dulu. Mati. Susah jadi itu. Ya, ini dia kita dapetin Harden Sniper Rifle. Coba ini di charging laser sniper. Sniper boleh dong kita pakai ya gak? Gila soalnya tembak langsung berapa tuh tinggal dikit. Aduh. Ini jangan bilang dok ketinggalan nih dok. Dok mit. Si doknya mana? Hah? Mana dia? Dok, mit. Gua suruh tinggal di bawah tadi ya? Belum kan? Nah, selanjutnya kemana gua? Sebenarnya gua pengen ke bawah sini nih. Di sini tempat yang gua senang juga. Di bawah sini. Ini tempat ada apa namanya bangkai pesawat banyak ini banyak loot itu apa gede banget sama gue mau ke sini ke tempat ke bawah situ tuh di sini itu tempat paling menyenangkan karena gue bisa dapetin majalah untuk sabotase turret tapi kita udah ambil ya. Gak kuat jantung gue. Akhirnya gue dapet somersault lagi. Yeay. Terus kita lanjutin lagi nanti streamingnya jam berapa ya? Mungkin jam 3 kali ya. Gue istirahat dulu. Laper. Jadi gue istirahat dulu, gue makan siang dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Peace kita. Oke, kita bye-bye dulu. Be lagi, signing off. Bzzz.